ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di channel Murotal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mempelajari irama Al-Quran yang mudah ya, yang merdu, yaitu irama Jiharkah. Nah, kita akan menerapkan irama Jiharkah pada surat Al-Asr dan surat Al-Humazah. Tapi terlebih dahulu teman-teman hafalkan tiga nada ini, bunyinya seperti ini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu tiga nada irama Jiharkah yang teman-teman harus hafalkan. Akan saya contohkan. Nada yang pertama naik, wal-asr. Nada yang kedua datar, innal insana lafi khusr. Nada yang ketiga turun, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, alhamdulillah seperti itu ya. Sekarang bersama-sama kita baca kembali dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, kemudian kita akan terapkan irama Jiharkah pada surat Al-Humazah. Akan saya contohkan terlebih dahulu tiga nadanya. Nada yang pertama naik, wailun likulli humazatin lumazah. Nada yang kedua datar, alladhi jama'a malan wa'addadah. Nada yang ketiga turun, yahsabu anna malahu akhladah. Setelah itu ayat berikutnya kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Baik, kita baca bersama-sama kembali dari awal ya. Surat Al-Humazah menggunakan irama Jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, alhamdulillah seperti itu ya. Contoh surat Al-Asr dan surat Al-Humazah menggunakan irama Jiharkah. Insyaallah apabila teman-teman hafal dengan tiga nada tadi ya, bisa membaca surat ini dengan irama Jiharkah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini, saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.